Bertempat di tanah kosong milik Pemda DKI Jakarta di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dilangsungkan acara pesona budaya Betawi yang diselenggarakan oleh unsur tiga pilar, yaitu Kecamatan Pasar Minggu, Koramil Pasar Minggu, Polsek Pasar Minggu, dengan bekerja sama dengan Bamus Betawi Jakarta Selatan pimpinan Yubaidillah Yusuf. Dalam kegiatan tersebut akan diisi dengan pagelaran seni Betawi, bazar produk masyarakat Betawi, serta tradisi palang pintu. Acara ini juga dihadiri oleh Camat Pasar Minggu dan Ramil Pasar Minggu, Kapolsek Pasar Minggu yang diwakili oleh Wakapolsek beserta Kanit Binmas, Ketua Bamus, para RT dan RW, LMK Kecamatan Pasar Minggu, serta Ormas Betawi se-Kecamatan Pasar Minggu. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.